Sejumlah pelajar sekolah menengah atas di Yayasan Perguruan Satria di Medan mendatangi setiap kelas untuk meminta sumbangan dari pelajar lainnya. Penggalangan dana ini merupakan aksi spontan untuk membantu korban gempa yang menghancurkan rumah dan fasilitas umum di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain siswa sekolah menengah atas, penggalangan dana juga melibatkan siswa sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Menurut Novita Sari, siswa kelas 11 mengaku merasa tergerak untuk mengajak teman dan adik-adik kelasnya untuk turut peduli atas bencana yang terjadi di Lombok dengan sumbangan yang seikhlasnya. Hari ini kami membuat kegiatan, yaitu mengutip sumbangan pada seluruh siswa dimulai dari unit SMA hingga SD untuk bentuk pedulian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Lombok. Uang yang terhimpun nantinya akan disumbangkan melalui lembaga kemanusiaan yang telah memberangkatkan relawan ke lokasi bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.